ternyata kita masih terus mengkampanyekan Indonesia Bersih dengan gerakan satu kantong sampah setiap hari selama setahun dimanapun kita berada. Nah, beberapa hari yang lalu sebenarnya kita sudah pernah kesini untuk membersihkan sampah-sampah plastik yang ada di area sini, dan kebanyakan adalah mereka yang buang air seni ke dalam botol. Kemarin sih belum sempat bersih benar ya, dan sekarang kita mencoba untuk membersihkannya lagi. Ya mudah-mudahan bisa meminimalisir dan gak ada lagi yang kesini yang buang-buang botol dengan air seninya itu. Itu yang sangat-sangat jorok ya. Nah, bisa-bisa ini mereka masukinnya itu gimana? Gak ngerti saya. Baik, dan langsung aja teman-teman kita mulai. Mudah-mudahan saja ya kita bisa mengumpulkan satu kantong lah. Mari kita lakukan.